dia kokoan. Jadi panen. Nah, kita masak Maggi ya di taman. Kami datang ke rumah hari ini. Mungkin ini merupakan salah seorang pemenang kami ini. Pemenang tu dia kan. Dia merupakan suami dan juga bapa kepada seorang kepada kita kan. Cili. Dia cili pedas tau. Cili kau pun tak tahu. Mulut kau dulu. Kau lagi laki bercakap. Bawang putih. Bawang putih. Lepas sayur. Sayur ya. Sayur tu mesti segar megar. Mesti cili padi ke? Kalau cili lain? Ini bukan cili padi lah. Ini cili api. Padi. Dia macam padi. Buang kulit dia supaya kulit dia tidak mengganggu ya. Okey, okay. Lepas kita ada sayur apa lagi ni? Sayur sawi. Sawi, sawi pun kau tak kenal. La ilaha illallah. Ini anak sawi ya. Yang telah diawetkan. Pada muka. Ini brokoli. Anak sawi. Ya, pula, kan? Anak sawi pasal dia ada sepupu. Dia sepupu je bukan anak. Sepupu. Okey, dan kita juga perlukan ni. Ayam. Ini bukan kek lah. Ini ayam. Kenapa kau salah tengok? Ya, ada kata kek. Ayam. Adalah ni. Salah. Masukkan. Ambil dada. Dada. Ayam bahagian dada. Tak payah kulit. Okey. Lebih. Ini bagi masukkan ke dalam ini. Wah. Biar dia sampai sayur. Sayur. Oh, sayur sekali. Oh, bantu sampai sayur. Tambahlah ya. Bagikan dia supaya lembut ya, supaya lembut jadi mie macam ni nampak. Okey, kita biarkan sekejap. Turun turun. Tak pot teh tu tak pink. Ya, hasil masakan daripada adik Hakim. Hakim eh. Ya, tu dia semuanya adil ya, dalam tu semua nampak. Menggiurkan ya. Ada sotong ada, ayam ada, dan juga sayur-sayuran. Ya, semua ada. Tapi pedas tak ni? Cuma yang tak ada, ni ha. Abang Jeff tak lagi nak makan. Hey, ini kongsi pertama tau. Kau bagi apa ni? Resipi ni? Maggi kari tingkat ala poktek. Rasional nama tu. Yang sangat sukar untuk disebut. Apa tu? Apa tingkat apa? Poktek. Poktek. Poktek tu dari mana tu dah tanya? Poktek tu dari Baba Yunya. Abang Jam dia daya, bagi makan sikit je. Kalau inilah yang diberikan, makna tak sedap sangat. Itulah nak suruh hidang. Segar-segar lah kononnya kan. Sedaplah. Pandai Hakim. Kan? Ini lelaki masak tau. Nama glamour dia ke rumah adik. Adik kan? Itu dia Hakim. Lelaki tau. Ini kan adik bangku. Nampak? Lelaki yang pandai masak. Lelaki yang yang sedap masak. Aku macam tak cukup. Ya? Macam mana tu? Nampak lahap ya. Begitulah. Sedapkan hasil daripada resipi yang sangat dekat.